Musuh dan Muslim. Musuh dan Muslim. Kenapa rasa? Baru nak masuk form macam lawi sampah lalu dah. Asal lori sampah? Pernah tak ikut lori sampah kat belakang? Pernah. Itu dara luas. Ini ibarat lori sampah tu, engkau masuk lori sampah dia tekup kan. Dek, hitam dek ni. Dia cakap tadi air makan apa? Makan sampah. Ada 2-3 nerf dah damage ni. Ada yang rosak ni. Pa. Dulu tak pernah komplain. Ha? Dulu tak pernah. Kentut tak busuk sayang. Ha? Dulu kentut mana busuk? Serius ah? Ha, sekarang. Sekarang? Kau tak kisah kentut, tapi pemakanan saya jaga. Sampah. Eh? Air licik. Ada benda-benda jangan makan, jangan minum air licik dalam bilas. Makanlah benda-benda berkhasiat. Ya? Eh? Plastik. Ha, macam lembu-lembu makan plastik. Terus ada berat keluar plastik. You kena ingat tau, besok you masak sendiri. I tak nak masak untuk you dah. Apa ya. Yang you makan, I makan. Besok you tak tahu. Besok I beli. Tak tahu kan? Tak, apa yang you makan, I makan. Kita makan benda yang sama. Serius lah? Serius lah? Okay. Cuba masuk dulu selimut. I pula tengok. I pula macam mana? Tak payah. Ha? Tak payah? Oh, aku tak payah. Dulu sebelum kahwin. Tak ada. Mana-mana sebelum kahwin lagi. Aku tak suka bau kentut kau. Tak payah nak ni. Orang mandai. Itulah. Orang cakap. Pengorbanan seorang lelaki. Pengorbanan seorang? Lelaki. Apa yang korbankan? Hidung. Udara lepas kahwin tak apa nak segar. Masa bercinta udara segar. Kentut lah macam mana pun udara segar. Lepas kahwin ni, dia kentut lah. Kentut dalam selimut. Ha, ni panggil musuh dalam selimut. Kan dah gelap. Fine, Papa. I akan up benda ni. I nak tanya kaum wanita. Tanyalah kaum wanita. Sebelum kahwin saja udara segar. Lepas kahwin. Tak apa, I akan buat. Udara terjemah. Ha, ni udara terjemah. I nak tanya diorang. Apa yang kita alami ni, diorang alami ke tidak? Dia orang alam dia di sini ha? Sebab lelaki ni dia macam mana tau. Tak dapat, belum dapat wangi. Dah dapat sampah lah, makan minum air licit lah Jangan tengah dapat tu Tengah dapat tu dia terperam. Tengah dapat dia terperam ni. Dia orang malu lah yang kau apa? Ha? Asyik hina orang ke tak apa. Ingat. Tak hina sayang. Ni kaum wanita kena ambil take note lah. Bila jagalah hidung suami kamu. Sebab apa? Udara suami kamu pernah bekerja, perlukan udara yang sihat. Okey. Nanti saya tanya pendapat diorang. Fine, Papa. Fine. Fine. Thank you. Tak ada benda ni betul sayang. Bukan saya nak cakap apa-apa. Tak ada layan kau dah.